So sini ada brush akrilik yang risau. Korang boleh nampak kat sini banyak kan. Aku selalu beli yang 300 GSM. Aku beli benda ni. Ini untuk acrylic painting. So, hi guys. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ni special sikit, aku nak bawa korang semua pergi kedai Arts. Tapi ini recording yang dah lama. Ini rekod baru. So, ada clip yang hilang, aku terpaksa rekod balik. So, stay tuned sampai habis. Jom. So, dekat section 2 dah. Ni nampak ni Prado, KFC. Lepas tu dekat sini ada kedai Perniagaan Maria. So, jom kita masuk, minta izin aunty dulu. Aunty, boleh tak nak record video dalam ni? Kalau dia bagi, kita akan teruskan. Kalau tak bagi, aku minta maaf, okay? Jom masuk. Aunty, boleh ke saya nak buat video dalam ni aunty? Nak promote, boleh eh? Okay. Welcome. Ni aunty Maria. Hi. Dia memang sporting sikit. Okay, so first sekali aku nak bawa korang pergi tengok watercolor. Uncle, sihat? Hi. Okay, ini tempat kertas watercolor. Penuh hand sini nampak. Sebelum korang sambung tengok, aku nak cakap dengan korang, Perniagaan Maria ni tak bagi aku rekod lama sangat. So dia bagi aku masa dalam 20 minit sahaja. Aku macam 20 minit nak rekod apa kan. So aku pun rekod mana yang penting sahaja. Aku hormat dia and korang kena bersyukur sebab aku boleh rekod kat kedai dia. Banyak kedai yang dah halau aku, dia je yang bagi aku masuk. Okay, so sambung tengok. Haa, ni dia. Aku selalu beli yang 300 GSM. Aku tak pernah beli bawah, tak pernah beli lebih. Tak ada lebih ke tak. Yang dia tahu 300 GSM je paling besar takkan yang aku jumpa. Dapat. Ini pun watercolor painting. So, ini acrylic painting. Ha. Ini sketch and drawing. Bukan untuk watercolor tau, jangan beli watercolor. Ha. Ramai orang yang salah beli. So, kalau korang mencari watercolor paper, korang beli dah yang ini. Aku cadangkan Arto ni. Cari yang 300 GSM pun dah okey lah. Kalau korang beli yang bawah, nanti takut dia kembung, takut dia kembang, susah sikit lah. Okay, dapat. Kalau pastel ada juga kat sini. Aku tak nak pun pastel. Akrilik ada kat sini. Akrilik warna merah. Ni. Kalau watercolor paper, dia warna ungu ke biru macam ni lah. Ungu. Okay, so itulah paper watercolor. Yang ramai tanya aku, boleh ke pakai drawing block biasa? Macam kat sekolah kan korang ada pakai drawing block biasa kan? Okay, boleh. Tapi, make sure dekat situ, make sure kena ada tulis painting. Sebab tak semua ada tulis painting. Kalau tak ada tulis painting, korang tak boleh pakai untuk watercolor. Macam ni kan, mana ada tulis painting. Ni kalau korang pakai dengan air, confirm dia koyak atau kembang. So jangan pakai yang ni. Ini boleh. Tapi dia tak macam watercolor paper yang ni lah. Ini keras sikit. Mana? Macam ni dia keras sikit. Ini dia macam nipis. So kena air pun dia setiap akan kembung cepat. So susah sikit lah. Better beli yang ni. Beli yang ni better. Okay, dapat eh. So kat sini ada size A3. Besar gila. Ha ni A3. Tadi tu A4. Ni A3. Ni 200 GSM. Aku suggestkan korang beli yang 300. 300 is better lah. Ni 300. Ni 200. Better beli yang 300. Ni pun sama juga. Better beli yang 300. Ni 200. Okay. Tu untuk watercolor. Aunty nak masuk ke? Haa, satu ya. Okay. Hai, Aunty Maria. Hai, Aunty Maria. Kalau kau kenal Aunty Maria, kau insya Allah kenal ya. So, kedai ni banyak gila jual barang-barang art kalau kau nak tahu. Ni, sketchbook, painting, pastel, watercolor, acrylic semua ada sini. Lepas tu kalau korang macam beli tak tahu apa-apa, nak akak ni ada. Akak ni boleh tunjuk korang. Okay, aku beli benda ni. Ini untuk acrylic painting. Nama dia spray acrylic coating. So, aku beli untuk lepas aku painting apa semua, aku akan spray dengan benda ni. Harga dia murah je. Murah gila. Sini memang murah. Okay, and then dekat sini, kan dia tanya aku pasal seletip apa yang aku pakai untuk aku punya painting kan. Aku guna seletip yang kertas macam ni. Okay, kertas macam ni. Kalau korang pakai yang plastik, senang koyak nanti. Untuk kertas korang, senang tanggal. Jangan guna plastik tu. Guna ni je. Untuk watercolor. Cari yang ni je. Murah je ni. Berapa sen je ni? Berapa ringgit? RM1.9. Murah je. Ni pun ada brush. Nampak brush. Penuh kan. So korang boleh pilih brush apa yang korang sesuai. Kalau macam nak buat line pokok, sesuai pakai brush flat. Ini boleh buat macam-macam. Ini pokok boleh buat. Macam benda boleh buat sini. Rumput boleh buat.
besar. Ini dia punya akrilik. Eh, sini pun boleh. Dapat. Kalau nak jimat boleh besar-besar macam ni. Warna putih kan. Aku pakai dah lama, still boleh apa? So, boleh guna lagi. Okey, okey. Google lah, cakap. Google orang datang sign tu. Hai. Aku tak tahu. Okay, so ini canvas. Nampak? Penuh canvas ni. Canvas melambak sini. So kalau korang nak cari canvas macam pening-pening kepala kan, sini ada. Siapa-siapa yang stay Syaklam ke Kelang ke, sini pun ada yang mini ni stand. Senanglah untuk korang beli barang-barang kat sini. Lepas tu ada benda ni, kalau korang nak belilah kan. Ha, sini ada untuk yang craft-craft mini creature. Macam orang nak bina padang, nak bina rumput. Okay. Canvas dia penuh kan. Banyak gila. Saiz kecil. Halus macam ni sampai besar gedabak. Badan kau. Tak adalah namanya. Je. Ha. So, kecil-kecil macam ni pun ada. Sekian tak. Ha, ini untuk set screen. Kau ada juga sini kau nak beli. Body set screen. Ini nampak tak, saiz ni ada, saiz ni ada, saiz ni pun ada. Harga dia murah aje. Ha? Okay, so saya beli canvas kat sini ada. Cepat eh. Sini ada brush akrilik. Kalau korang nak guna untuk blending, better beli yang macam ni lah blending. Mana saya beli kat ni lah? Ha, ni blending. Blending aku beli yang macam ni. Ah, background. Ni elok kan? Okay. Sini elok untuk blending lah. Kalau canvas besar, elok beli yang besar-besar lah. Kalau kecil, beli yang kecil-kecil macam ni. Nampak tak murah je guys. Tapi kalau korang pandai, korang boleh jual. Korang boleh jual dengan harga yang sangat mahal. Okay, dan ini pun sama. Nampak tak? Akrilik brush dengan watercolor brush beza tau. Brush watercolor dia lembut sikit. Akrilik dia macam kasar sikit, keras sikit. Sebab sifat akrilik kan keras. So memang sesuai dengan brush macam ni. Okay, settle eh. So sini ada brush akrilik yang risau. Korang boleh nampak kat sini banyak kan. Nampak kan. Sini pula untuk blending. Dapat eh. Ini untuk macam nak buat batik boleh. Nak buat paint. Ini untuk stand. Korang boleh beli yang besar gerabak ni ada. Kecil ni pun ada. Mana kecil tu lah. Nanti tengok aku tadi. Ha, nampak. Murah kan. Boleh beli. Minat untuk spray paint kat sini lah. Macam dia tak bagi sangat. Harga dia tak bagi sebut. Sebab maybe kita kena hormat lah kan betul-betul privacy dia. So nak beli, beli datang sini. Korang boleh datang sini tengok sendiri. So harga aku terpaksa sensor dan rahsia kan. So ini tempat macam apa. Kalau korang nak beli banyak benda, boleh datang sini. Korang tengok sendiri macam mana. Kalau korang stay Syaklam ke, korang stay Kelang ke, area berdekatan, korang boleh datang sini. Sebab sini memang ramai budak-budak sekolah beli. Budak-budak apa, budak-budak EU beli. Ni mural painting pun ada nampak. Banyak kan. Penat lah sembang dengan korang ni. Aduh. Korang lah ni sebabkan aku pilih. Ha, ni nampak. Ni pun mural painting. Sini ada mural painting. Akrilik, watercolor, canvas semua ada sini. Boleh beli. Ini pun ada guys. Boarding cutting. Ni untuk potong-potong kertas boleh lah. Cantik kan. Fit macam korang nak, korang suka buat melukis portrait apa semua sini boleh. Realistik sini ada. Kalau korang nak buat fabric dye, cari benda ni. Dia tulis fabric dye. Alright. Yang kaligrafi kat sini boleh jual. Satu, berapa ringgit tak ingat aku. Ni. Brush dia macam ni. So, boleh cari lah. Ni pun kaligrafi juga. Cuma ni mahal sikit lah. Cuma berbaloi lawa ni pun lawa. Ini untuk design ni banyak pakai. Ini pun untuk design ni banyak pakai. Ini uncle, ni apa uncle? Ni water, ini dye color ah. Ni. Oh, refill ni. Okey okey. Ha, ni acrylic color pun ada kat sini. Ini pen-pen yang aku banyak beli kat sini. Kalau aku suka beli apa, ni hot pencil, ini hot pen, ni pen hot. Aku suka beli Staedtler ni sebab Staedtler ni dia best tau. Design pun lawa. So ni outline. Outline ni benda tak nama dia. Tapi aku suka beli yang ni lah.
Ha, aku suka beli yang ni sebab dia tak tahu sah, aku suka selesa. Sekarang aku pakai ni lah. Dia jual sing. Memang cantik lah. Murah je, RM1. Nampak. So sini poster colour memang banyak, boleh cari. So aku tiga. Itu cukup untuk hari ni. Settle habis. Tak banyak anak pun tapi okey lah, not bad lah. So tu je guys untuk hari ni. Nak pergi balik lah. Aku nak balik sebab aku dah hal lain. Alang-alang sampai sini kejap, buatlah video kejap kan. Kat sini lawa tau nak buat YTD. Cantik nampak. So, tu je untuk hari ni and hopefully korang semua enjoy. Minta maaf lah kalau ada kekurangan sebab ada benda yang kita boleh cakap, ada benda yang aku tak boleh buat. Tapi aku dah usaha pergi sana and tunjuk korang apa yang ada kat sana. Cuma tu lah, tak semua benda aku boleh bagikan. Aku agak macam tak best lah sebab tak boleh sebut harga. Sebab harga dia murah je. Jangan risau, yang penting murah. So, itu je. Hopefully korang semua boleh lah macam dapat sikit kan. Even taklah korang bela, korang tahu nak beli kat mana, nak cari kat mana. So itulah tujuan aku buat video ni, supaya korang semua tahu nak beli kat mana. Itu penting. Cuma itulah, tak jelas daripada segi harga sebab anti tak bagi aku cakap semua benda. Itu je. Itu sahaja untuk video kali ni. Harap korang semua enjoy, korang semua have fun. Jangan lupa like and subscribe channel ni and share kat kawan-kawan korang. Lepas tu aku punya merch bag akan dikeluarkan tak lama lagi. So stay tune. Jangan terlepas sebab limited edition. Bye-bye. Follow IG bawah ni. Bye.